Saya ucapkan terima kasih kepada pengurus Skuteris Kota Langsa yang telah menyelenggarakan acara ini, sehingga di sini hari ini menjadi tumpuan klub-klub yang ada di Aceh dan juga Sumatera Utara berkumpul di sini. Bukan hanya, tentu ini merupakan hal yang positif, bukan hanya untuk menunjukkan inovasi atau kreativitas para klub turis ini, tapi tentu ada hal yang positif lainnya, seperti di sini terjadi persaudaraan satu rahmi, saling kenal antara daerah satu dengan daerah yang lain. Itu yang lebih penting itu, karena diisi dengan hal-hal kegiatan seperti ini tentu sangat positif. Ya, kita lihat banyak hal-hal yang negatif, terutama narkoba dan lainnya. Semoga dengan adanya kegiatan seperti ini akan menghilangkan ya kegiatan yang negatif seperti tadi. Klub Skutermania yang ada hari ini juga bisa memberi kontribusi hal yang positif ya kepada sosial, budaya, politik dan lainnya, kepada Kota Langsa dan kepada semuanya. Ya, karena semua kita inginkan kebaikan, ya, semua kita inginkan kenyamanan. Jadi kalau kehadiran kita tidak bisa membuat orang lain nyaman, ini lebih baik nggak usah dilakukan. Setidaknya kita memberi manfaat kepada kita sendiri dan juga di keliling kita yang lainnya. Tapi dalam hal ini saya lihat sangat positif, dan saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah membuat acara ini sehingga ramai berkumpul di sini, sehingga Langsa akan lebih dikenal di daerah-daerah lain bahwa kita menjadi tuan rumah yang baik nantinya. Saya yang lebih penting lagi saya sampaikan bahwa ini bukan hanya untuk menunjukkan inovasi atau kreasi atau menunjukkan pespa-pespa antik, tapi lebih kepada hal yang positif, silaturahmi, persahabatan, sehingga kita kemana-mana ada teman dalam satu ikatan klub pespa ini, ya akan bisa menjalin silaturahmi yang lebih baik hari ini dan masa yang akan datang. Terima kasih dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan mengharap ridha daripada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga memberi petunjuk dan hidayah kepada kita semua. Maka hari ini saya nyatakan konteks Skutermania di Kota Langsa saya buka. Hadanallahu jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.